outputnya yang banyak, jadi langsung praktek, baik itu updating maupun validasi dan seterusnya. Demikian juga dengan pertemuan kali ini terkait dengan perencanaan evaluasi sarana prasarana alat kesehatan. Nanti mungkin lebih banyak kita fokus ke bagaimana menyusun master plan yang apa namanya, yang benar atau yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, pertemuan ini adalah salah satu pertemuan yang harus kami lakukan terkait dengan indikator kami, yaitu pemenuhan sarana prasarana alat kesehatan di rumah sakit dengan kriteria khusus. Rumah sakit kriteria khusus ini sebenarnya maksudnya adalah rumah sakit umum daerah kelas C dan D yang non rujukan, karena kita sudah mempunyai 14 rumah sakit rujukan nasional, 120 rumah sakit rujukan provinsi, dan 110 rumah sakit rujukan regional, jadi yang non rujukan. Ini kita sudah laksanakan sejak tahun 2015. Jadi tahun ini adalah terakhir, dan kemungkinan indikator ini akan hilang, tapi nanti akan diganti dengan indikator lain yang mencakup seluruh termasuk juga rumah sakit umum daerah kelas C dan D. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin kita belum bisa pembukaan pada kesempatan siang hari ini. Jadi untuk memanfaatkan waktu, kita mulai saja acaranya. Meskipun ini agak terlambat, di jadwalnya tak jam 4.14 atau jam 2, sekarang kita sudah hampir jam 3. Ya, tapi gak apa-apa. Baik, kemudian pertemuan ini juga kita laksanakan lebih awal terkait dengan nanti rencana mungkin nanti DES terkait dengan DAK 2020. Nanti mungkin mudah-mudahan pertemuan ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana menyusun perencanaan. Kemudian juga nanti ada narasumbernya juga nanti ada dari Biro Perencanaan dan Anggaran, kemudian sudah confirm, sudah, terus dari PI, Sesdijen Yankes, kemudian dari juga dari PU, nanti ada dari PU juga, kemudian narasumber yang mungkin yang terkait dengan teknis. Jadi saya mengharapkan bahwa mudah-mudahan dalam pertemuan 3 hari ini bisa berjalan dengan baik dan diserap dengan baik oleh Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, terutama dalam melakukan perencanaan dan evaluasi sarana prasarana alat kesehatan di rumah sakit masing-masing. Permohonan maaf Direktur karena tidak bisa hadir pada kesempatan siang ini. Nanti mungkin saya tadi rencananya hari ini beliau akan datang, cuma terkendala oleh banyaknya kegiatan karena kami rencananya ada yang dari Ambon. Ambon bukan, maksudnya Maluku ya. Jadi di Maluku itu kita bangun rumah sakit vertikal, UPT vertikal di Ambon. Nah itu tahap pertama udah selesai, lanjut tahap kedua ini sedang akan menyusun dokumen perencanaan fisik, jadi dokumen lelang fisiknya. Nah itu yang belum selesai sampai sekarang ini, sudah bulan April. Jadi yang dikejar dulu, diselesaikan dulu Bapak Direktur. Nanti mungkin mudah-mudahan kalau tidak bisa sore, mungkin habis salat maghrib barangkali beliau bisa hadir ke sini. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan terkait dengan
Karena nanti kalau Bapak Direktur nanti yang akan membuka, dia beliau akan langsung memberi arahan, kemudian langsung mempresentasi. Jadi mungkin sebagai pengantar saja yang saya sampaikan ini, pengantar pertemuan ini. Jadi mudah-mudahan bisa di apa namanya, tangkap oleh Bapak Ibu sekalian maksud dan tujuan dari pelaksanaan pertemuan ini. Demikian dari saya. Kemudian mungkin saya lanjut dengan sedikit paparan secara umum terkait dengan perencanaan evaluasi sarana prasarana alat kesehatan. Ini pesertanya banyak. Mohon maaf, mungkin ruangannya sempit. Ini yang paling luas ruangan di hotel ini. Tidak ada lagi yang lebih besar. Kita cari yang ballroom, nggak ada. Jadi ini yang paling luas, nggak ada lagi. Mungkin nanti agak dimajuin lagi. Kalau memang banyak. Jadi peserta tambahannya ada 30 orang. Hampir setengah dari jumlah peserta. Ini Jakarta susah cari yang hotel ruang pertemuannya, ballroomnya besar gitu. Ada ballroomnya besar, tapi kamar tidurnya mahal gitu. Ini kita cari yang apa namanya, bisa nyangkut, bisa sampai SBU-nya. Tapi ruangannya yang kita dapat ini yang paling besar, nggak ada lagi yang lain. Tapi ini salah satu hotel yang disukai oleh untuk pertemuan-pertemuan di sini, karena katanya makanannya enak, mudah-mudahan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita juga pada waktu des, Bapak Ibu sekalian, ini salah satu kendala dalam master plan ini ya. Ada yang bawa master plan-nya udah lama sekali, Pak. Untung kalau ada yang tidak ada. Padahal dalam apa namanya pembangunan atau pengembangan suatu rumah sakit, master plan ini sangat penting. Dan mungkin setiap 5 tahun minimal itu perlu dilakukan review terhadap master plan ini. Ini biasanya kadang-kadang, makanya kemarin ada ide bagaimana supaya kita bikin pertemuan, supaya bagaimana nanti pada waktu DES 2000 mungkin bulan-bulan apa ya, karena nanti penutupan apa namanya TBI itu bulan April. 31 April ya, April 31 ya, 30 ya, iya, bolos tadi. Baik, ya ini mungkin saya sedikit memberikan gambaran umum perencanaan dan evaluasi sarana prasarana kesehatan. Gue manual aja kalau nggak ada. Dari Aceh udah datang? Dari Aceh. Dari Papua belum datang, biasanya jam segini. Oh, sudah datang, alhamdulillah. Selamat datang. Biasanya ya. Oke, jadi ini dari Aceh sampai Papua kita undang ya. Kita undang, memang tidak bisa semuanya. Tapi ini memang yang betul-betul belum pernah kita undang. Sebenarnya biasanya tahun-tahun lalu kita bikin kegiatan workshop MFK. Jadi workshop MFK, tapi karena ini berdekatan dengan, nanti ada pertemuan berikutnya lagi, tetap terkait dengan rumah sakit kriteria khusus ini, ada pertemuan lagi, nanti mungkin kita akan ke sana, untuk mendukung akreditasi rumah sakit. Baik, Bapak Ibu, saya coba berikan
materi terkait dengan perencanaan evaluasi sarana prasarana di rumah sakit. Jadi ini kebijakan-kebijakan terkait dengan perencanaan bangunan prasarana dan peralatan kesehatan. Ini pointernya ya. Jadi saya mohon izin berdiri. Ini beberapa, maaf. Jadi ada undang-undang. Mudah-mudahan semua regulasi sini yang ada di sini nih, bapak-bapak sudah punya semua. Kalau sudah punya sudah bisa, bapak-ibu sudah bisa baca semua. Kalau sudah baca sudah bisa diimplementasikan semua. Ini kalau nggak salah 2018 ya, Permenkes terkait dengan penggunaan gas medik, sistem gas medik. Ini, oh ya. Jadi ada Permenkes 56. Ini undang-undang, beberapa undang-undang tenaga listrikan, bangunan gedung. Sekarang ada Permen PUPR yang baru 22. Nah ini untuk panitia-panitia pengadaan, tolong dibaca ini yang baru ini Permen PUPR 22 PRT 2018. Kemudian nah ini sudah kalibrasi aspak. Nah ini juga baru Permen 31 tentang aspak. Mudah-mudahan di sini sudah tidak ada lagi yang tidak familiar dengan aspak ya. Pasti sudah familiar aspak terkait dengan kasus akhir tahun. Iya kan? Tahun baru di kantor kita. Lanjut, kemudian ini family tree bidang sarana prasarana dan alat kesehatan. Di mana persyaratan teknis rumah sakit ada beberapa persyaratan. Pertama terkait dengan lokasinya, tentunya persyaratan teknis lokasi. Nah ini juga penting, studi kelayakan dan master plan. Ini biasanya kita butuhkan, namun belum pada waktu des kita tanyakan. Demikian juga pada waktu kami misalnya melakukan monep atau bintek ke daerah, kita tanyakan ini yang belum ada. Demikian juga untuk pengembangan rumah sakit ini perlu dipersiapkan. Kemudian juga persyaratan teknis lain tentunya yang perlu disiapkan. Teknis bangunan, sarana-prasarana, kemudian teknis prasarananya sendiri, kemudian persyaratan teknis alat. Di sini termasuk kalibrasi dan seterusnya. Ini lokasi sangat penting Bapak Ibu sekalian. Jadi apalagi kalau mau multi years. Tapi kalau dana DAK enggak multi years ya, setahun ya Pak. Satu tahun harus selesai gitu. Kalau multi years misalnya mau bangun rumah sakit, lokasi sangat penting. Kalau bisa sudah bersertifikat, karena ada persyaratan untuk multi years itu adalah sertifikatnya harus ada. Oke, saya lanjut aja. Kemudian ini tahapan pembangunan dan pengembangan rumah sakit. Mulai dari perencanaan, maaf. Astagfirullah. Nah, ini master plan. Kemudian proposal tentunya. Usulan kegiatannya, kemudian penyediaan perangkat pengadaan. Kemudian nah ini timeline juga. Tapi timeline itu sebenarnya dibuat bukan untuk mengikuti timeline itu. Tapi sebenarnya timeline itu dibuat untuk kalau bisa lebih cepat dari timeline itu. Misalnya kita targetkan pondasinya selesai minggu ini, kalau bisa sebelum itu sudah selesai.
itu kami banyak belajar waktu pembangunan rumah sakit vertikal Ambon. Di Ambon. Kemudian koordinasi dengan Dinas Kesehatan, ULP, Dinas PU, instansi terkait lainnya. Nah, ini untuk kelancaran pembangunan atau pengembangan rumah sakit. Ya, perlu koordinasi ULP tentunya. Ini perlu juga koordinasi ULP ini terkait dengan pengadaan untuk pengembangan atau pembangunan rumah sakit maupun juga mungkin pembelian alat kesehatan ULP ini. Karena kalau kita tidak koordinasi, terutama masukan-masukan teknis tentunya dari kita, karena mereka kan orang tidak terlalu paham lah mungkin masalah-masalah terkait dengan sarana-prasarana alat kesehatan. Kemudian mungkin dengan Dinas PU mungkin terkait dengan penilaian nilai bangunan dan seterusnya. Kemudian instansi terkait lainnya, ya, instansi terkait lainnya, misalnya untuk perizinan jalan, kemudian untuk dengan bandara, Dinas Perhubungan, dan lain-lain. Kemudian menyiapkan pentahapan proses untuk optimalisasi dana yang diperoleh. Ya, ini terkait dengan penyiapan penggunaan optimalisasi dana yang diperoleh. Jadi kami membangun rumah sakit Ambon itu 8 lantai, kemudian nanti dia mulai operasional kelas B, nanti tumbuh jadi rumah sakit tumbuh, nanti akan jadi kelas A, mudah-mudahan. Itu biayanya sangat dioptimalisasi, kalau bisa dibilang di bawah dari nilai nilainya. Jadi kalau di Ambon itu sekitar 12 juta per meter. Itu harga standarnya bangunan standar. Kalau ditambah dengan non standarnya bisa 150%, jadi bisa harganya 30.000 per meter. Nah, ini kami cuma 11,4 kalau nggak salah, 11.400.000 per meter hitungannya kalau jadi. Jadi ini perlu memang dilakukan masih baru sih ini. Biar jadi manual aja deh. Jadi perlu optimalisasi dana. Jadi kadang-kadang dana yang diberikan itu mungkin bisa lebih efisien dan efektif, tapi tanpa mengurangi kualitas. Nanti bisa dilihat deh, ya. Udah pernah Pak lihat yang di Ambon Pak? Sakit. Kacanya tuh keren banget. Kaca yang terbaik. Ya. Boleh studi banding karena masing-masing tapi itu memang rencana kami untuk jadi percontohan sebenarnya. Kemudian detail engineering drawing, nah ini juga di ED ya, perlu juga disiapkan terkait dengan standar-standar mudah-mudahan sesuai dengan Permenkes 24 2016 ya, diupayakan. Kami sudah punya prototipe, silakan jalan-jalan ke kantor kami, mau lihat bagaimana standar ruang OKA ada, ruang ICU ada, rawat inap ada semua, laundry ada, CCSD ada. Jadi ini kami sudah punya standar, tapi nanti kan menyesuaikan, kecuali membangun baru ya silakan nanti disesuaikan. Kemudian pengurusan perizinan, yaitu AMDAL, UKL, UPL, dan seterusnya. Kemudian pada tahap pelaksanaan,
pelaksanaan kegiatan bangunan, pengendalian sasaran kegiatan terhadap kecepatan mutu, waktu, dan biaya. Jadi perlu dikendalikan. Jadi kami itu hampir setiap minggu ke Ambon. Gantian, tapi bukan saya sendiri atau Pak Direktur sendiri gantian. Tapi ada report. Jadi kita mau mengendalikan ini, kecepatan, bagaimana bisa cepat tapi tetap berkualitas, waktu dan biayanya. Alhamdulillah selesai. Ya, ini dalam 1-2 hari kita tunggu laporan dari BPK. Nah, tapi dengar-dengar sih biasanya kalau ada temuan itu biasa langsung sudah heboh. Tapi ini kayaknya ada mayamnya. Mudah-mudahan ada temuan tapi tidak bermakna lah. Jadi kita berupaya mengendalikan ini. Jadi dari sana ada report. Ada report dari sana. Jadi tiap hari ada report apa yang sudah dikerjakan, dan hari pada waktu kami datang kita cek lagi semua yang sudah dilaporkan itu. Ya untung ada WA, ada ini, jadi bisa kita lihat tiap hari ya, dilaporkan sama vendor ya, penyedia. Kita bisa lihat untuk waktunya, jadi bisa kita. Kemudian pengawasan terhadap proses pelaksanaan pembangunan, KMK juga rencana perlu ini pengawasan, termasuk PPK, TP4T ya. Kemudian tes commissioning dan tes uji coba ini juga sudah pada waktu sudah selesai ya, ini dilakukan tes commissioning dan tes uji coba. Kemudian pelaporan hasil, jadi pelaporan hasil pelaksanaan bangunan harus berdaya guna, kemudian review pelaksanaan air bagi perencanaan. Jadi perlu disiapkan pelaporannya, pelaporan dari pembangunan tersebut atau pengembangan pembangunan. Mohon maaf, kita pending dulu. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut lagi.
penyelenggara pembangunan rumah sakit di sini ada administratif ya, ada perencanaan, ada pembangunan dan ada operasionalnya. Nah, di administratif ini juga penting kita lakukan, kita siapkan sebelum di tahap perencanaan. Nah, ini tadi proposal pembangunannya tentunya perlu disiapkan, kemudian perizinan-perizinannya, status kepemilikan ini penting. Ya. Jadi kami saya baru pulang dari Papua hari kemarin, hari Rabu. Jadi Selasa kami berangkat. Saya tadi bilang Papua ya? Salah, Kupang, maaf. Ya. Karena kita memang rencana bangun rumah sakit, 3 rumah sakit vertikal di Ambon, Maluku, NTT, Papua. Ya. Nah, yang kemarin untuk Papua dengan Kupang ini belum clear lokasinya, status kepemilikan. Jadi kita sudah diberi tapi belum secara menyeluruh. Nah itu yang belum di. Nah ini penting status kepemilikan, apalagi kalau daerah-daerah seperti Papua ya, atau mungkin Indonesia Timur pada termasuk juga sebenarnya Indonesia Barat juga sama, karena bisa saja kita sedang membangun tiba-tiba ada palang besoknya gitu ya, nggak bisa kita masuk. Masih bagus kalau gitu, kalau sudah sudah panah atau apa yang meluncur gitu. Ini perlu apalagi bangun rumah sakit perlu diklirkan memang status kepemilikan. Kemudian disiapkan rekomendasi izin mendirikan, izin undang-undang gangguan, luas tanah dan sertifikatnya. Ya ini tadi saya maksud. Kalau kita mau multi years, kita rencana untuk Kupang, NTT dan Papua itu nanti multi years. Jadi kita harus ada ininya, sertifikatnya. Kemudian izin mendirikan bangunan. Kemudian juga rencana restra dari rumah sakit, kemudian bisnis plan-nya seperti apa disiapkan juga. Kemudian untuk perencanaan, nah ini studi kelayakan ini juga perlu. Demikian juga master plan, kemudian AMDAL terutama untuk kelas AB, kemudian UKL untuk kelas C dan D. Bisa juga ambil. Nah, kemudian DD-nya, kemudian desain peralatannya seperti apa, mau pakai alat apa, dan seterusnya. Kemudian pembangunan, pada waktu itu bagian pengawasan, tadi sudah dijelaskan bagaimana pengawasan sangat penting. Kemudian pelaksanaan konstruksi fisiknya, testing, commissioning, dan seterusnya. Kemudian pada waktu operasional, surat layak fungsinya, sertifikat layak fungsi, kemudian izin operasional, mempersiapkan akreditasi rumah sakit, izin-izin lain terkait prasarana. Jadi sekarang ada satu tambahan yang berat ini setelah operasional sudah bangun rumah sakit, nah ini akreditasi ini yang perlu disiapkan. Karena nanti nggak dapat duit nanti kalau nggak isi akreditasi nanti. Lanjut. Nah ini tadi juga mengulang dari mana di sini persyaratan izin mendirikan ya, ini mengulang sebenarnya. Kemudian ini persyaratan izin operasional, kemudian ini pemberi izin untuk rumah sakit kelas A dan PMA itu oleh menteri, kemudian oleh kelas B oleh gubernur dan bupati wali kota, kelas C dan D. Nanti revisi Permenkes 56 juga seperti ini nanti. Tidak banyak berubah. Ini masih berdasarkan Permenkes 56. Kemudian ini izin persyaratan teknis dari lintas sektor yang perlu dipersiapkan dalam pembangunan rumah sakit. Lanjut. Nah ini pembangunan dalam
perspektif menggunakan anggaran DAP. Lanjut, Pak. Jadi Permenkes nomor 2 tahun 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus FISIP bidang kesehatan tahun anggaran 2019. Jadi tujuannya adalah untuk mencapai target prioritas nasional sesuai dengan rencana kerja pemerintah RKP 2019 dan rencana RKP PD tahun 2019. Jadi DAP FISIP itu dibagi 3, ada DAP FISIP penugasan, DAP FISIP afirmasi, DAP FISIP reguler. Nah, FISIP penugasan masih seperti yang tahun lalu. Jadi bagaimana menunya adalah pembangunan, renovasi, rehabilitasi, sarana, penyediaan prasarana dan alat kesehatan. Nah, ini rumah sakit rujukan nasional, rumah sakit rujukan provinsi, rumah sakit rujukan regional, kemudian rumah sakit di daerah destinasi para wisata. Ini ada 10 kalau saya tidak salah, rumah sakit dan spesial wisata, dia dapat tak penugasan. Kemudian prioritas nasional, ada beberapa daerah juga yang rumah sakit prioritas nasional. Kemudian UTD, kemudian Balai Pelatihan Kesehatan. Kemudian untuk DAP FISIP afirmasi, ini terkait dengan puskesmas, jadi kita tidak bahas. Kemudian DAP FISIP reguler, nah ini yang mungkin banyak terkait dengan Bapak-Ibu sekalian. Untuk pembangunan renovasi dan atau rehabilitasi sarana prasarana alat kesehatan rumah sakit daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Nah ini. Jadi bagaimana sebenarnya untuk pertemuan ini, bagaimana dana yang diperoleh dari sini memang betul-betul untuk memenuhi sarana prasarana alat kesehatan di yang dibutuhkan di rumah sakit masing-masing. Lanjut, Pak. Nah ini menu-menunya, mungkin contoh saja ini untuk DAP FISIP penugasan. Jadi dia pakai prioritas, Pak. Pakai urutan prioritas. Jadi pertama-tama yang harus dipenuhi peningkatan kelas rumah bagi rumah sakit yang kelasnya belum sesuai dengan rumah sakit kriteria. Rumah sakit tujukan peningkatan kelas rumah sakit hanya dapat naik satu tingkat. Jadi maksudnya ini kalau rumah sakit harusnya kan kalau kelas rujukan regional itu minimal kelas B. Nah kalau masih kelas C, apalagi kelas D, ya ini diupayakan untuk bagaimana memenuhi agar sesuai dengan standar rumah sakit kelas B tersebut. Demikian juga rumah sakit pendidikan terakreditasi kalau sekarang masih utama ya masalah kalau untuk regional. Kemudian pemenuhan setelah ini terpenuhi, kalau sudah terpenuhi ini pindah ke nomor 2, pemenuhan kemampuan layanan perawatan intensif sesuai kebutuhan. Nah ini ICU-nya, ICU dan seterusnya. Silakan ditambah untuk itu. Kemudian bagi rumah sakit yang telah memenuhi sarana setelah terpenuhi ini ke poin ketiga dan seterusnya. Jadi ini tahapan-tahapan untuk penggunaan dana DAP FISIP penugasan. Lanjut, Pak. Kalau ini FISIP reguler, nah ini juga sama, ini dengan urutan prioritas mengoptimalkan pemenuhan standar SPA sesuai dengan kelas rumah sakit. Jadi yang rumah sakit yang harus kelas C, kemudian standar sarananya prasarananya juga belum, demikian juga alat kesehatannya belum sesuai dengan kelas C-nya, ya. Ini yang perlu diprioritaskan dulu. Kemudian yang kedua, setelah ini terpenuhi, pada pengembangan pelayanan rawat inap diutamakan untuk kelas 3 apabila bor ruang rawat inap kelas 3 tinggi. Kemudian yang ketiga, pembangunan rawat inap kelas 1 dan 2 dan seterusnya. Lanjut, Pak. Ini kerangka konsep. Ada pembangunan baru, ada renovasi. Kalau baru itu ini harus memiliki, sebaiknya memiliki master plan yang masih berlaku. Kalau kita bilang harus juga nanti gak jadi-jadi nanti. Kemudian tidak memenuhi kaedah perumahsakitan. Jadi kalau ada tadi standar-standar OKA, ICU, rawat inap,
tidak sesuai standar, karena ini bisa dibuat bangunan atau ruang baru. Kemudian memiliki DED, nah ini juga penting juga DED. Saya pikir ini kalau DED yang penting sudah ada ininya, konsultannya sudah, padumnya sudah jadi. Apabila bangunan yang diusulkan lebih dari 500 meter ujung sangkar atau lebih dari lantai, dua lantai. Kemudian ada analisis komponen biaya bangunan dari dinas terkait. Nah ini ada berapa kebutuhan biaya, ada analisanya. Biasanya dari PU itu sudah, dinas PU sudah ada kira-kira anggarannya untuk ini sekitar itu. Nah jangan sampai lewat itu kalau apa namanya pengadaan bangunan. Kemudian untuk renovasi, rehabilitasi. Ini kerusakan bangunan dibuktikan dengan analisis kerusakan bangunan dari dinas PU. Nah ini juga biasanya tidak ada, teman-teman, tidak ada dari dinas, analisis dari dinas PU yang rusak tersebut. Apakah itu rusaknya berat atau sedang atau ringan, nah, ini harus ada sebenarnya. Dan atau hasil uji audit forensik tergantung kerusakan bangunan. Kemudian seterusnya adalah pembunuhan Permenkes nomor 24. Lanjut. Perencanaan evaluasi SPA dalam perspektif ASPA. Lanjut. Nah ini ASPA mungkin Bapak Ibu, jadi tujuannya sebenarnya sistem informasi. Jadi ASPA ini sebenarnya sistem informasi sarana prasarana pelayanan kesehatan di proses pelayanan kesehatan. Ini sebenarnya suatu keuntungan bagi Indonesia sebenarnya. Karena kita sudah mempunyai sistem informasi untuk mengetahui data jumlah sarana prasarana dan peralatan kesehatan di Indonesia. Jadi kita bisa tahu sarana kita berapa persen, prasarana juga demikian, alat kesehatan juga berapa persen. Nah, ini kegunaannya adalah untuk inventarisasi dan pemetaan sarana. Jadi untuk menginventarisis dan pemetakan sarana prasarana di alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah. Ya kalau Indonesia ya, kalau di Kemenkes ya seluruh Indonesia. Berapa cat lab di Indonesia, berapa yang apa namanya gunakan Linac, berapa itu kami punya data terkait itu dengan sumber data dari ASPAC ini. Kemudian panduan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Jadi ini juga ASPAC ini bisa juga digunakan sebagai panduan. Jadi kita bisa tahu ketersediaan sarana prasarana alat kesehatan di suatu rumah sakit, dan itu bisa digunakan oleh dinas kesehatan provinsi, kabupaten, kota untuk melakukan pembinaan ke daerah. Kemudian mendukung, tentunya ini mendukung akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan baik rumah sakit maupun puskesmas. Lanjut. Nah ini prinsipnya, ini yang mungkin agak pelanggaran ASPAC ada dua saja, tidak butuh banyak-banyak, dua saja, akuntabilitas dan kontinuitas. Jadi diharapkan ASPAC itu diisi yang benar, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan, dan harus sesuai dengan kondisi yang ada, dapat dibuktikan ketersediaannya. Ini sekarang lagi di, saya lihat di grup-grup ASPAC itu udah pada ini, pada sedang mengisi sekarang ini ya, sampai batas waktu 30 April. Kemudian kontinuitas, jadi diharapkan ini bisa dilakukan secara berkesinambungan ya, berkesinambungan evaluasi diupdate secara berkesinambungan. Jadi jangan ditumpuklah pada satu waktu. Kalau bisa segera begitu ada perubahan, ada penambahan data baru, ada penghapusan, ada pemindahan, perubahan kondisi, rusak menjadi baik, baik menjadi rusak, dan seterusnya, itu segera dilakukan input data atau update data. Lanjut. Jadi dua saja prinsipnya tadi. Oke. Kemudian interoperabilitas. Ini kalau bahasa, ini bahasa apa namanya IT-nya ya, interoperabilitas. Kalau bahasa sehari-hari sih integritas, integrasi. Nah, integrasi antara satu
aplikasi dengan aplikasi yang lain. Nah, yang sekarang sedang berlangsung ini integrasi ASPAK dengan pengawasan Alkes dari Ditjen Parmalkes, kemudian dengan akreditasi Pasyankes, kemudian aplikasi monitoring BPFK, Balis dari Bapeten, ini bukan pakai Bapeten, ini sedang on progress. Kemudian mungkin akan dikembangkan, ini tugas dari tim ASPAK di pusat, akan dikembangkan nanti interoperabilitas dengan SIMA.